Oke guys, cek cek 1 2 3. Jadi kali ini kita mau tes si knalpot ini. Kita mau nyobain suaranya seperti apa guys. Oke guys, jadi gimana suaranya? Cek sound. Jadi seperti inilah suara knalpot harga 130-an. Jadi 137.000 itu sudah sama ongkirnya. Dan ini udah dipasang sekitaran 2 minggu ya. Pasang sekitaran 2 minggu dan belum pernah dicoba buat ngevlog. Oke guys, jadi suaranya itu yang dihasilkan cek sound dari knalpot 130-an ini, 130 ribuan ya. Jadi seperti yang kalian dengar saat ini, jadi suaranya seperti ini guys. Dan saya nggak tahu ya, ini nanti hasilnya suara saya itu lebih kecil dari suara knalpot apa suara saya masih tetap lebih gede daripada suara si knalpot ini. Untuk hasil suaranya sih, untuk yang realnya, yang nyatanya bukan di kamera, sebenarnya hasilnya ini dia suaranya itu empuk, ngebas. Bass bulat ya, bukan sember seperti yang kalian dengar. Dan ada kemungkinan ini hasil suara antara real dan di kameranya itu kemungkinan ada perbedaan ya. Jadi kalau menurut saya hasil suara si knalpotnya ini itu hasil realnya itu dia sebenarnya empuk, adem, ngebas, bulat, nggak terlalu sember atau nggak bikin kuping congean ya. Biasanya kan ada tuh knalpot yang harganya, apalagi harga knalpot itu 100 ribuan ya, di bawah 200 itu sudah otomatis si knalpot itu bikin kuping itu congean guys. Nah, tapi untuk knalpot yang saya beli ini harganya itu 137.000 itu udah plus ongkir guys. Jadi saya bayar 137 itu udah plus ongkir dan tinggal pasang. Jadi udah dapat full sistem ya, dapat leherannya, dapat silincernya. Dan seperti yang kalian dengar, mudah-mudahan knalpot ini di suara kameranya bagus ya, karena biasanya suara real sama kamera itu biasanya beda, karena suara kamera itu biasanya agak-agak terlalu sensitif atau kurang sensitif, jadi suaranya itu
biasanya suaranya itu suara saya yang ngomong itu biasanya lebih kecil ketimbang si suara knalpotnya. Jadi suara saya yang ngomong itu jadi hilang, jadi grebek gitu. Nah, mudah-mudahan di video kali ini suara saya itu nggak grebek kayak video-video punya si Pincel 105 Pro. Dia juga kalau dia lagi nge-vlog, dia suaranya itu dia hilang, atau suara si Pincel itu dia ketampol si knalpot. Nah, mudah-mudahan suara saya ini nggak ketampol sama suara si knalpot ya guys. Mudah-mudahan hasilnya cukup bagus ya. Saya juga belum pernah nyoba, dan ini baru pertama kali nyobain si cek soundnya knalpot DBSKW. DBS ya, saya sebut aja si knalpot DBSKW. Jadi saya beli itu seharga Rp137.000 di online, dan itu pun baru ya, bukan second. Ini knalpot baru, bukan second. Nah, buat kalian yang nanya, masa sih knalpotnya harganya 137? Nah, sebenarnya kemarin saya udah ngomong sama si penjualnya nih. Saya bilang, "Bang, saya pengen beli knalpot tapi buat di review di YouTube." Nah, si penjual ini dia nggak tahu apakah emang benar-benar bodoh amat atau benar-benar masa bodoh itu, saya juga nggak tahu ya. Yang penting kemarin pas pembelian itu saya bilang, "Bang, saya mau beli knalpot buat di review di YouTube saya. Nah, kalau misalkan harganya ada potongan, nanti saya kasih link di deskripsi." Tetapi si ownernya ini dia bodoh amat, alias pura-pura nggak tahu. Nah, okelah. Jadi karena percakapan dari awal katanya ini suaranya cakep, nggak sembar, ya udah saya beli kan tanpa harus minta potongan harga. Seharusnya kalau emang dia ada potongan harga kan lumayan ya guys. Jadi saya bisa masukin link pembelian dia, jualannya dia di deskripsi video saya gitu. Kalau emang knalpot ini bagus, pasti banyak peminatnya gitu. Jadi sebenarnya sih bukan masalah saya minta di endorse sih. Kalau di endorse itu mah bukan di endorse, itu kan cuma potongan harga doang guys. Ya iyalah, potongan harga berapa sih? Baraknya harga 137 ya. Terus misalkan potong lempengin aja cepet nih sama ongkir. Tapi kan efeknya itu kalian bisa nitip link selama video ini tayang gitu. Kalau yang namanya kayak kalau yang namanya endorse itu beda lagi. Kalau endorse itu harus berapa video gitu. Nah, jadi suaranya seperti ini ya guys. Mudah-mudahan suaranya saya itu lebih bagus ketimbang suara si knalpot. Amin. Kalau memang nanti ini suaranya suara saya hasilnya jelek, mau nggak mau saya akan lepas si silincer ini guys. Nanti saya jual lagi. Jadi nanti saya jual lagi. Nah, jadi ini puasa ke-13. Puasa ke-13 apa ya, bener ya? Soalnya saya nggak ngitungin dah. Pokoknya kalau nggak salah ini puasa ke-13. Nah, dan saya sempetin siang bolong hari ini saya review si knalpot ini. Ya Allah, di jalan raya gimana sih rasanya guys, lagi puasa. Lagi puasa. Lagi puasa tapi lagi puasa tapi kita review knalpot, tapi di depan ada polisi guys. Mudah-mudahan aman kali ya. Di depan ada polisi, mudah-mudahan aman.
Aduh, mudah-mudahan aman guys, di depan ada polisi. Ada polisi guys, mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan aman, baru ngetes knalpot langsung ada polisi. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. 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 Aduh, jadi aman ya guys. Tadi ada Pak Polisi, jadi aman sentosa. Ya cukup was-was juga sih kalau ketilang ya. Aduh, lumayan kan, 100.000 apa 200.000 kan bisa buat belanja, terus buat takjil kita bagi-bagiin guys. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, saya setiap hari itu bagi-bagi takjil di kedai Kiki Fried Chicken, tepatnya ada di Jalan Warakas 4 Gang 21 guys, yang beralamat di Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Jadi buat kalian yang pengin takjil gratis setiap hari, langsung aja datang ke kedai Kiki Fried Chicken yang ada di Jalan Warakas 4 Gang 21 setiap jam 4 sore. Gitu. Jadi setiap jam 4 sore saya itu pasti bagi-bagiin takjil gratis buat yang berpuasa gitu. Jadi buat yang enggak puasa, bilangnya puasa itu udah urusannya dia sama yang pencipta ya, sang pencipta gitu. Oke guys, jadi kita mau sampai guys, tapi panas banget. Jadi ntar lewatnya jangan di situ lagi karena ada polisi guys. Karena ada polisi. Oke. Jadi jadi ini dia guys, suaranya seperti ini. Jika kalian suka sama video ini, silahkan di like, comment, and subscribe, nyalain tanda loncengnya guys. Oke, sekian dulu videonya, and thanks for watching and bye bye.